dijelaskan, disampaikan oleh para dai, para guru, bahkan di musola, di masjid, di majelis taklim disampaikan tentang sejarah Isra Mi'raj, dari mulai perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kesananya langit pertama ketujuh, sampai ke Rob-Rob Tobakosen au Adna, sampai ke Hadratillah. Mungkin saat ini saya tidak akan panjang lebar membahas itu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang berbahagia di sini.